هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yusuf bin Asbad, beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Satu waktu pernah menyampaikan satu keterangan yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Kata beliau, setan senantiasa berkumpul dengan rakyatnya. Kemudian mereka mengatakan, kalau kalian melihat ada seseorang rajin beribadah, kalau kalian melihat seseorang rajin urusan masjid, dakhoyat taib wayat stahid, kalimat beliau, biarkan mereka capek, biarkan mereka bersungguh-sungguh betul di dalam ibadahnya. Unduru min aina mat amau, lihat dari mana mereka makan. Wa in kana min su, kalau ternyata mereka makan dari sesuatu yang su, sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram, biarkan mereka bercapek-capek seperti itu. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut mereka sementara makan itu haram akan menjadikan mereka orang yang meninggalkan kebaikan yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka hari ini rajin ke masjid, bisa jadi satu waktu nanti mereka akan meninggalkan masjid. Mereka hari ini menjadi ahli Al-Quran, bisa jadi mereka lain waktu akan menjadi musuh Al-Quran. Mereka akan memusuhi Al-Quran. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut mereka adalah makanan yang su, makanan yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 di ayat yang ke-51-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Perhatikan kalimatnya begitu indah. Ya para rasul, hai para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diterangkan di sana termasuk kepada kaum mukminin diperintahkan apa? Qulu minat thayyibat. Makanlah dari yang thayyib, makanlah dari yang halal. Wa'malu shalihah. Setelah makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan yang halal, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan barulah kalian setelah itu beramal. Artinya apa? Bahwa ketika seorang beramal sementara yang masuk ke dalam perutnya yang haram, maka seakan-akan amal itu tidak ada artinya. Tapi sebaliknya, ketika seorang terbiasa memasukkan makanan yang halal ke dalam perutnya, dia berpikir betul setiap apa yang dimasukkan itu adalah halal dan nyata realnya betul-betul halal, maka ketika dia beribadah, maka makanan yang halal tadi akan membawa kenikmatan di dalam beribadah. Makanan yang halal tadi akan membawa kenyamanan di dalam beribadah. Dan tentunya ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu faktor yang menyebabkan ibadah seorang hamba, salah satu faktor yang menyebabkan doa seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makanan yang halal. Bahkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat, satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang doktor yang mengarang kitab Usulul Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu, Muhammad Ajaj Al-Khatib, beliau menyebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai lebih daripada 7000 hadis. Beliau mengatakan, seandainya dimasukkan ke dalam mulut saya seonggok pasir, itu lebih aku sukai, itu lebih aku cintai daripada dimasukkan ke dalam mulutku secuil makanan yang haram. Begitulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu sangat perhatian dalam urusan makanan yang halal. Beliau sangat berhati-hati, khawatir, dan betul-betul berusaha meninggalkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ikhwan fiddin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pastikan makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halalan thayyibah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.